Oke guys, tadi koneksinya terputus, sekarang udah kesambung lagi. Jadi itu lagi ngapain ya? Lagi mau motong tralis ya. Aduh, ini banyak orang, jadi bingung. Tuh. Kelihatan nggak sih lagi dilas gitu, biar kepotong gitu tralisnya. Aduh, ketutupan mbak-mbaknya nih, mbak, aku mau lihat dulu mbak sebentar mbak. Nah, ini tuh. Enggak lah, gak mau takut. Tuh guys ya, jadi halusnya lagi. Jangan di jembatan semua katanya. Ngeri ya, lu jemrut kayak. Katanya jangan di jembatan semua, takut ini, takut jemrut ya lupa. Ini banyak banget orang yang di jembatan, tau enggak? Kalau misalkan jembatannya ambruk kayak gimana? Aduh, jadi enggak kelihatan nih, harusnya aku yang paling dekat lebih dekat ke sana ya. Tapi takut banget sama alat lasnya. Nanti aku lihat dulu kayak gimana sih cari. Ya aku dekat sini aja. Tuh. Kelihatan enggak sih? Ya ampun, tahu enggak? Aku sampai jongkok-jongkok. Sampai dilas tuh supaya apa namanya? Supaya lepas gitu. Kalau nggak ada yang naik-naik, kasihan kan. Coba. Sebenarnya dia juga takut, cuma mau gimana lagi. Aduh, akunya ikut deg-degan sama. Sakit nggak sih kalau kena las-lasan? Lihatin bentuk itu. Airnya tinggi lagi. Tahu nggak tuh banyak banget orang tuh. Udah sore, banyak banget orang di belakang. Lihat dari sini aja ya. Kunci motor. Bapak-bapak yang di sono tuh di dalam itu, dia mau narik pakai tambang supaya tralisnya itu keangkat kayak gitu. Aku takut sih ini deket las-lasan tuh, tau gak sih? Oh, aku tuh deket banget sama orang las-lasan. Mama. Gotong. Itu mau diangkat tralisnya supaya pintu airnya bisa mengangkat. Mah bantu mah. Allah mah sorry. Aduh takut. Tabungnya itu bocor. Aduh, bikin ngeri aja deh. Jadi tak apa sih namanya? Aduh, jadi grogi nih. Jadi maksudnya ada aja gitu kepanikannya. Nah, ini mau narik nih. Aku pengen ke jembatan tapi udah diperingatin takut jembatannya malah ambruk kok. Soalnya banyak banget nih orangnya. Dulu ya, ini nanti tahap selanjutnya digimanain. Oh, itu mau diangkat ke dalam situ. Ke atas jembatan. Ke atas ini nih pintu air. Terus nanti yang sebelah sononya dilas lagi supaya potong, baru ditarik diangkat si tralis yang kotak-kotaknya. Nanti terus di pintu airnya ini diangkat nih, aku nggak tahu nih angkatnya kayak gimana. Itu mungkin kalau apa sih kayak ada tembaga sih, mau itu namanya apa sih, tambang apa sih, tembaga
tambang apa sih? Tali aja. Iya, tali ya, tali. Tali. Tali yang kuat ya, tali kawat kali. Itu nanti diangkat ya ininya nih, apa namanya, pintu airnya ya. Pakai flash ngaruh gak sih? Gak ngaruh ya. Tuh kelihatan gak tuh bapak-bapak yang baju ungu tuh, dia lagi megangin alat lasnya nih. Terus tuh ada tali yang diikat tuh, nanti dia narik tali. Narik tali, lagi narik teralis. Gabut banget tau gak sih, gara-gara penasaran pengen kesini. Saking penasarannya karena gak ada yang nge-live. Bapak-bapak lasnya turun tangan guys. Lihat ya. Oke, akan merek mungkin. Mungkin satu aja kali ini aja kali. Iya, satu aja mungkin. Kayaknya sih kan susah. Nggak tahu, pokoknya udah deg-degan, takut tutup pakai pelampung, takut orangnya jatuh. Ngeri sih. Emang aku yang liatin aja juga kayak deg-degan gitu, soalnya ngeliat arusnya tuh kayak yang apa sih, deras banget kayak gitu loh. Kayak yang kemarin di Jangga itu kan arusnya deras ya. Kalau kalian tahu, yang di Jangga tuh kayak klinik Dokter Deden. Rumah Dokter Deden itu yang apa sih, tembok belakangnya itu sampai jebol, sampai rusak. Nah sekarang bapaknya pakai pelampung, baru deh dia ngelas. Semoga nggak kenapa-napa ya, dan semoga ini adalah jalan yang terbaik buat kita semua. Tarik. Sorry ya kalau misalkan ini gerak-gerak, soalnya tangan aku kan bukan stabilizer. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dinayur ke ya. Apa ngunci? Tuh lagi ngeras lagi. Kayak aku tuh banyak ngoceh banget sih ya guys. Tuh ini bapak. Pak jangan tutupin pak, jangan tutupin pak. Saya pengen lihat orang ngeras. Bapaknya malah eksis guys. Bapaknya siapa tuh? Kenal gak? Nih. Kenal gak nih bapaknya siapa nih? Dianya juga malah ngekos tuh, malah moto kan, tuh kan malah moto kan. Sama-sama juga lah ini abang, malah nutupin juga nih orang. Orang biasa tadi kan mungkin turun. Bapak ini juga keren coba. Hei, dobel aku sikit. Juga ikut nge-vlog kan. Ikut nge-vlog kan bapaknya kan. Ya kan. Ya kan bapaknya Putri mana nih? Putri juga dari Jangga. Dari Jangga, Pak.
Malaikat nge-vlog. Air bersih kemana semua ini? Tadi gue bilang, oh jembatan rubuh bintang. Iya, awas ya jembatannya rubuh, woy. Bisa kan ini? Tarik. Kurang. Ini bilangnya kurang, ini bilangnya tarik. Aduh, bingung deh. Diangkat, Tok. Oh, diangkat. Tadi yang bilang diangkat. Ah, ngeri banget, Tok. Awas, kabri. Awas, ada sikil. Sikil, awas, eh. Rame banget, Tok. Tuh liatin banyak banget orang kan. Tolong lihatnya cuma satu sih, tapi nanti kalian share ya. Berhubung ini kan fans baru kan, halaman baru. Jadi maklumlah kalau misalkan yang follow baru dikit. Nah buat kalian tuh share dong ya, ini apa namanya, live stream aku supaya followernya tuh banyak, rame gitu, biar akunya tuh semangat bikin konten, bikin live streaming kayak gini. Barangkali aja bermanfaat. Nah ini lagi diangkat ya. Ini lagi ditarik nih ya, pintu airnya lagi ditarik. Tuh liatin iya. Sampahnya guys, ya ampun banyak banget. Terus toh. Oh, parkir ini toh, tenang toh, terus toh. Ini lagi dinaik-naikin ya. Terus toh. Lagi diangkat. Terus toh. Beda banget kan sama yang sampingnya. Kalau yang sampingnya kan masih segitu, ini udah agak ngangkat. Terus. Tahu di polis sampai di mana? Tahu diangkat dikit masih sekilan kau. Woi masih sekilan. Ya, ini adalah orang yang operasinya nih. Orang yang operasinya. Terus. Ini yang ngarahinnya. Terus. Kayak banyak mulut banget sih. Jadi pusing aku. Semoga aja kita nggak jadi ini ya, nggak jadi banjiran ya. Jadi kan orang ya belum kaget tapi soalnya kan hanya sekedaran juga yang berada. Kalau kan. Nah yang sebelah sana juga mau dilas juga. Sampah udah pergi. Hah? Iya, sampahnya pada ini. Pada pergi. 40% ya? 40% itu naik. Kalau satu lagi sama ini, iya 40% ya, kan? Lumayan lah. Sampai 40%. Udah naik, Pak, mending. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ya. Bisa tidur nyenyak. Ya, amin. Sampai kita banjir ketiga kalinya malu, bukan apa-apa kita tuh. Masa banjir tiga kali? Capek kan, Pak? Bukan malu. Kalau capek emang enggak, malunya ini. Capek, Pak, lempok, Pak. Mancing junior rekor. Rekor Jawa Barat. Iya. Rekor katanya banjir Indramayu. Capek. Kalau aku sih lebih kecapek sama aduh lempok banget pokoknya. Kerugian barang-barang kan banyak yang rusak kan. Telur sarang sama telur sarang itu 860 miliar semuanya total. Dari perikanan sampai pertanian itu 860 miliar. Tapi saya punya cadangan 1 triliun buat masih usuk lah. Yes. Apa-apa, Pak. Lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Ini ada yang kenal Bapak ini enggak, guys? Enggak, siapa yang kenal saya itu, Pak? Banyak. Karena saya tuh selebriti. Sudah terkenal di semua negara. Yang punya air. Yang punya air. Yang punya segala-galanya, yang punya jalan. Amin. Yang punya laut. Amin. Yang punya wilayah. Ya, nanti besok bagi-bagi, guys, ya. Boleh. Bapak ini ya. Oh iya.
mudah-mudahan besok masih ketemu. Kita, amin. Yang namanya umur kan nggak tahu kan, yeah. Ya kita hari ini bisa berkomunikasi, besok nggak tahu. Karena kita, itu bukan penampakan. Nih lagi di las lagi nih. Kamu nggak tampakin? Lagi. Lagi di las lagi, semoga. Tempat kita semua tak? Semuanya, tiga-tiganya diangkat semua. Ketika pintu ini diangkat penuh, terus debit air masih naik, ya berarti wassalam. Bukan terkait dengan bangunan, berarti airnya yang lebih gede. Melebihi kapasitas ya. Nah, penting kita tidak berusaha. Jadi ini kita kan udah usahain ya nih, ya, di sini nih. Orang-orang di sini udah usahain ya, supaya kita nggak supaya nggak kebanjir lagi. Tapi kalau misalkan memang masih kebanjiran, takdir. Berarti ya udah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita harus apa ini 40-an apa? Hah? Karena 40 ya? 40 apa? 40 cm naik ke atas. Lebih. Lebih ya? Perkiraan saya 50. 50-an. Sebenarnya dapat infonya tuh dari sehabis zuhur tuh ya, baru bangun tidur dengar info udah panik dong, udah naik-naikin kulkas dan segala macam. Karena masih penasaran, akhirnya aku datang sendiri ke sini dan ngeliat proses ngelas ini. Buat kalian yang ini yang lihat live streaming aku silakan di share ya, supaya tambah rame fanpage aku. Soalnya ini kan fanpage baru, jadi pengen sih diramein. Biasanya aku live streaming di YouTube sih, cuma karena ini apa ya, kali pertama aku live streaming di Facebook, jadi coba dulu kayak gimana performa di fanpage aku ini. Kayak gimana sih ngomongnya nih, belibet nih, soalnya aku maghrib rasa takut, rasa grogi. Satu lagi aja. Juga ada seneng. Satu lagi. Nanti satu lagi ya, kita lihat ya sampai naik ya. Tarik. Lemah atau terubuk? Tuh, udah diangkat tuh kan. Satu lagi yang itu mulia. Kayak gini lagi, kena gini lagi. Mau dibuka memang otomo. Iya kan udah, kalau nggak dibuka kayak gini otomo itu gimana? Jelas lagi. Orang harus gini akhirnya. Di sana juga, satu setengah meter doang harus panggil baru-baru ya. Belum ada itu ya, panggil dia. Dan buat yang mau mampir di channel aku juga bisa ya, sama kak, namanya sama kayak nama fanpage ini, Mutila ya, silakan di subscribe aja. Tapi karena berhubung akunya lagi beres-beres rumah, jadi aku lagi memang gak, lagi ngupload kayak gitu. Tapi insya Allah nanti aku bakal balance sih antara fanpage sama YouTube. Pokoknya ini ramein dong, ini kan fanpage baru ya, jadi ramein, share biar banyak orang follow juga. Biar nanti kalau misalkan ada info-info yang darurat kayak gini, insya Allah aku bakal live streaming kayak gini. Rame banget tau gak? Ramai banyak orang, ada yang pulang, ada yang datang. Pokoknya salut banget lah sama bapak-bapak ini nih, salut banget lah. Mungkin karena tadi tuh nggak diangkat, makanya banjir. Tapi di sini juga meluap, ikut meluap. Jadi memang
apa ya? Tapi belum ada pemangkasan. Iya. Allahumma. Nggak tahu sih itu apa yang di lasnya ya, aku juga nggak ngerti. Oh itu juga di sebelah sana ada yang pakai gunting tuh kayak gunting. Apa sih nggak tahu. Iya, itu aku mau lihat sebelah sana ya. Ini banyak orang banget nih. Aduh aku takut banget ininya roboh. Apa sih jembatannya? Aduh banyak banget orang. Kita lihat pinggirnya aja ya. Nah kalau bapak-bapak yang ini dia lagi guntingin tralisnya. Kalau yang ini lagi ngelas. Nah ini bakal ditarik nih, ditarik yuk. 1, 2, 3. Terus. Ini mau dinaikin nih. Dua. Mau dinaikin. Oh ini lagi dinaikin nih guys. Tuh. Kelihatan gak tuh pergeserannya. Pintu airnya lagi dinaikin supaya sama kayak yang sampingnya. Biar airnya bisa keluar. Oh. Biar airnya bisa keluar. Ini mamaku ngajakin Be pulang. Tak dulu lah, tanggung lah. Ayo ke jembatan Melumiang dulu maksudnya. Insya Allah. Itu sudah di teman. Ya ini ya. Kak, mau kita main belum beres. Iya, ya makanya kan. Nih udah dinaikin nih, tinggal nungguin satu lagi. Ada ribet aja guys. Nah nih. Oh. Tadi sih satu lagi tanggung loh. Ya Allah tanggung mas. Tanggung ya satu lagi ya biar final ya. Kebagian cai. Nih nanti yang ngelasnya di pojok sini. Kan tadi kan bapak itu udah guntingin ya. Bapak ini kuat banget ya. Seharusnya tuh ya teralis itu tuh di belakangnya pintu air, jadi kan nggak perlu kayak gini. Ini tuh malah di atasnya pintu air, jadi pintu air nggak bisa naik ke atas. Paham nggak sih tuh ini kan teralis, ini pintu air kan. Harusnya kan si teralis ini ada di belakangnya gitu, jangan malah di atasnya, jadi kan nggak bisa naik. Rame banget. Dir, kalau si cepat ya, aku pesan senangannya ke Dir. Kabur? Iya, bisa kabur. Sama banget, tinggal narik aja. Nih nanti nih sampah ini nih pasti dia bakal pergi nih ke arah satunya. Ke arah yang di belakang. Salut banget ya sama bapak-bapak ini ya. Awas, Mang. Ya Allah. Yo, naik, Dok.
Benar. Ini lagi dinaikin nih. Naik terus. Ini pasti nih nak, nanti sampah ini dia pada terbang semua. Ini lagi dinaikin ya, disetarain sama yang samping dua itu. Bukan. Goodbye sampah. Nggak tahu nih sampahnya kemana nih, kasian banget sampah-sampah ini tak bertuan. Sampahnya pergi ke situ, liatin. Ya, dikit lagi. Udah guys ya, sampai di sini aja vlog aku kali ini. Ini kita kan udah diusahain supaya airnya ngalir ya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan yaitu mengamankan atau membuka pintu dengan posisi yang sempurna. Mudah-mudahan dengan dibukanya ditambahnya pintu ini jadi apa namanya? Tadi aku lupa ngomong apa ya? Oh ya, kita kan di sini udah usahain, orang-orang di sini udah usahain supaya pintu airnya ini terbuka dan airnya bisa mengalir ke arah sana. Dan semoga aja air di sana bisa cari tempat yang selayaknya ya. Terus juga kalau misalkan airnya masih tetap naik, berarti ya memang kekuasaan Allah gitu. Yang penting di sini kita udah berusaha maksimal menanggulangi banjir ya. Pencegahan banjir gitu, supaya jangan banjir untuk ketiga kalinya. Oke, sekarang aku mau pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing boleh, Bu? Mancing. Nih, ya. Bapak ini yang tadi yang gunting. Rame kan. Jenggot yang ngadeg. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.